Halo FM Mania. Banyak orang saat ini sedang menyukai segala sesuatu tentang Korea Selatan. Dan mungkin FM Mania di sini adalah salah satunya. Korea Selatan ternyata memiliki beberapa fakta unik yang jarang dimiliki negara lain loh. Negara ini memang terkenal selalu menjaga dan menjalankan kebudayaan yang mereka miliki. Walau begitu, mereka tetap mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang terjadi ini diikuti berbarengan dengan terus menjaga kebudayaan. Penasaran kan apa aja kebiasaan orang Korea Selatan ini? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Let's go! 1. Menggunakan Internet Explorer. Sebagian besar masyarakat dunia menggunakan browser atau mesin pencarian, yaitu Google Chrome. Namun di Korea Selatan, browser yang lebih banyak digunakan adalah Internet Explorer, yang justru sudah tidak begitu populer di dunia. Selain itu, di saat masyarakat dunia menggunakan Google untuk mencari seluruh informasi, orang Korea justru memiliki situs sendiri, yaitu Naver. 2. Mengambil makanan dengan sendok sendiri. Saat kita makan bersama keluarga atau teman-teman, tidak jarang kita akan mengambil makanan dari wadah yang sama. Sendok yang ada di wadah itu biasanya kita gunakan untuk mengambil makanan dan memindahkan ke piring. Namun, orang Korea biasanya mengambil makanan dari wadah yang sama dengan menggunakan sendok atau sumpit masing-masing. 3. Harus berbunyi saat makan mie. Ada banyak makanan yang diolah dengan bahan mie, seperti mie goreng dan mie rebus. Saat orang Korea makan mie, harus ada bunyi yang keluar saat kita mengisap mie itu. Bunyi ini menandakan bahwa mie itu enak dan mereka menghargai orang yang sudah memasak dan menyiapkan mie itu. 4. Percaya sifat dari golongan darah. Ada beberapa cara yang dipercaya saat menentukan sifat dan karakter kita. Salah satunya adalah golongan darah. Misalnya, orang bergolongan darah A dianggap bisa menjadi pemimpin. Lalu, orang bergolongan darah B dianggap mudah berteman. Nah, kebanyakan orang Korea sangat percaya dengan sifat yang ditentukan oleh golongan darah ini. 5. Punya sistem perhitungan usia sendiri. Orang-orang Korea juga punya sistem perhitungan usia sendiri, sehingga usia orang Korea biasanya berbeda dengan usia orang lain, meski lahir di tahun yang sama. Orang Korea biasanya menganggap bayi yang baru lahir itu sudah berusia 1 tahun. Lalu, saat perayaan Seol, usia mereka akan bertambah 1 tahun lagi meski mereka belum berulang tahun. Maka dari itu, walaupun lahir di tahun yang sama, umur kita akan berbeda 1 atau 2 tahun lebih muda daripada orang Korea. Nah, itu dia FM Mania, beberapa fakta unik tentang Korea Selatan. Mana nih fakta yang menurut FM Mania yang paling unik? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye! Oh,